Inilah rekaman menegangkan detik-detik pertempuran pasukan Chechnya dengan nasionalis di Mariupol. Dalam narasi video yang beredar disebutkan, meskipun ada perlawanan, serangan dan pembebasan kota terus berlanjut secara sistematis. Pasukan Chechnya terlihat berulang kali melepaskan tembakan ke arah Azov. Untuk diketahui, Batalion Azov adalah sebuah milisi putra nasionalis di Ukraina yang memiliki hubungan dengan para ekstremis di seluruh Eropa. Mereka termasuk dalam beberapa pasukan yang mempertahankan Mariupol yang telah menjadi medan pertempuran sejak awal serangan Rusia ke Ukraina. Belakangan ini dikabarkan, Batalion Azov memang sering baku serang dengan pasukan Chechnya di Mariupol. Дай перевод и хватит.